Gaya puru dulu wuduk gaya samiko. Gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti sapa kita. Bismillahi. Kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang paring welas asih ing dunya akhirat. Ar-Rahimi tur kang langgeng welas asih. Faslun utawi ikilah pasal. Puru dul wudu'i utawi iki iku kat narangake fardune wudu ya. Puru dul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun nenem. Al awalu utawi kang dihin dan kang maknani engkang dingin, engkang dihin, engkang kawitan san mawon iku an niatun niat asani utawi kang kaping pindho iku ngusul wajahi maswirai utawi wajah asalisu utawi kang kaping telu iku ghusul yadaini maswi tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro arabi utawi kang kaping papat iku mas kusyai'in musab suwiji-wiji minaroksi saking sirah al khamis utawi kang kaping limo iku ghusul jelaini maso sikil loro ma'al kadaini sartane kemiren loro mata kaki asadisu utawi kang kaping 6 iku atarbidu urut-urut utawi tertib. Jadi fardunya wudu itu bagian atau anggota yang wajib yang tidak boleh tidak dibasuhi air. Nah, nanti ada tanda kutip ada suatu hal yang tidak memperbolehkan terkena air itu sudah lain cerita ini yang wajib. Jadi kalau 6 anggota ini tidak terbasuh tanpa adanya udzur niki wudunya tidak sah. Dan ya, ibu tertunya wudhu itu anggota badan, anggota tubuh yang harus terbasuh ketika wudhu atau syarat-syaratnya yang harus dipenuhi nih, nih tertunya nih harus dipenuhi. Yang pertama yaitu niat, nah niatnya wudhu yang di bab yang terus sudah dijelaskan bahwa yang nanti nih, pada bab berikutnya itu niatnya di mana letaknya itu ada di niat. Kita sepintas saja niatnya wudhu ketika membasuh wajah yang pertama, basuhan yang pertama itu disertai dengan membaca niat. Dan kalau kita berada di dalam kamar mandi, wudhu kita niatnya cukup di dalam hati, tidak usah dilafadzkan secara lahiriah. Oke, betul usah dibanterne, betul usah mawaitul wudhu lirofnil seperti kalau kita belajar fasilitas seperti itu. Kalau memang kita tempat-tempat yang tidak ada, tidak disertai di tempat wudhu khusus, tidak ada kamar mandinya, itu lebih baik ketika membasuh wajah yang pertama, lalu kita sambil mengucapkan niat nawaitul wudhu. Dan yang kedua yaitu membasuh wajah, ya. Membasuh wajah ini batasan wajah dari ditarik garis dari atas ke bawah, itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai janggut, ya sampai janggut itu. Nah kalau yang dari sisi kanan kiri yaitu telinga, apa niku ada kecil ya, mentilnya telinga itu loh di depan telinga yang itu di depan daun telinga kita kan ada kecil seperti apa itu sekecil, nah itu batasan itu ya kalau jenengan penasaran diraba telinganya sendiri-sendiri, jangan meraba telingane baik kering kok. Telinganya diraba itu ada setelah pipi itu ada ya, ada kecil gitu ya, mentilan kecil atau jelatan kecil itu, nah itu harus sampai ke situ. Itu batasan wajah ya. Setelah itu membasuh sebagian wajah, sebagian kepala, mengusap, betul membasuh. Mengusap dan membasuh tidak sama. Kalau mengusap itu yang penting kulit kepala itu terbasuh air. Jadi tidak harus dikebyur. Mboten kudu napa niku seperti keramas. Ini harus dibasahi dan bukan rambutnya tapi minaroksi nggih. Kusli napa niku masusain minaroksi. Sebagian itu jadi tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut itu berarti kulitnya. Jadi air diambil ke tangan, satu diusap-usapkan sampai terasa pada bagian kepala, baik bagian kepala yang depan dari atas dari batuk itu nih tempat tumbuhnya rambut itu, maupun dari sebagian kepala yang belakang, jadi dari tengkuk atau gitok nih, lewat jawa gitok nih, pun munggah diusap munggah seret-seret, itu yang penting anggota, kulit kepala itu terkena air, baik
bagian depan atau bagian belakang. Jadi kalau jenengan melihat orang wudhu itu yang belakang setelah telinga, sebelum kaki itu biasanya seperti ada yang seperti membasahi, mengusap bagian belakang. Itu sebenarnya bukan kok tengkuk atau gitok niku sing dibasuh, enggak ada kesunahan tuh. Itu sebenarnya mengusap sebagian kepala. Tapi kalau sudah kepala yang depan sudah diusap nggih, boten usah diulangi sebagian kepala yang belakang. Kalau jenengan sumuk nggih, umuk panas pengen pengen ngusap yang ke belakang nggih, enggak usah yang depan. Terus setelah itu membasuh kaki. Nah, batasan kaki yaitu dari kaki sampai mata kaki saja itu yang wajib. Sedangkan yang sampai dibasuh sampai lutut itu selebihnya sunnah. Jadi kalau emang airnya sedikit, jumlahnya terbatas hanya di satu botol aqua, ambil saja yang wajib. Jadi kaki membasuh kaki itu dari kaki yang bawah itu sampai pada mata kaki atau kemiren, di atasnya telapak kaki itu ada pentolannya itu. Yang berikutnya adalah tertib. Jadi tertib dari gerakan yang pertama sampai terakhir itu yang menjadi perdunya wudhu. Lain-lainnya itu berarti sunnah, seperti kumur, seperti membasuh tangan gerakan 3 kali, seperti apa itu mengambil air ke dalam hidung ya, dia masukkan ke hidung, setelah itu membersihkan telinga, terus napa niku membersihkan apa kan, kalau pakai cincin ya, di unyer-unyer nih, diputar-putar itu cincinnya, itu sunahnya wudhu banyak sekali ya. Makanya wudhu itu sebenarnya kalau hanya mengambil fardunya itu cepat. Nah, kadang agak lama karena kita memang menjalankan sunah-sunahnya, masih banyak sunahnya ya, daripada fardunya. Ini kemurahan Allah seperti itu ya. Mungkin seperti itu untuk furudul wudhu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti masalah pengertian niat dan pengertian tertib ada di paslon berikutnya. Monggo yang mau maju silakan bertanya tadi yang pertama. Nggih, kula paslon tinggal dosa setunggal Bu. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti sapa ingsun. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang paring welas asih ing akhirat ing dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang paring welas asih ing akhirat loko. Faslun utawi ikilah fasal tasytidat tasyahudi utawi ikilah fasal utawi piro-piro tasytidat tasyahud iku ihda wa ishruna selikur khamsun utawi kang limo iku fi akmalihi tetep ing dalem sampurnane tasyahud wasita ta'asyara utawi kang 16 iku fi akolihi ing dalem ketik-ketike tasyahud at-tahiyatu utawi tasydid lafat at-tahiyat iku alat ta'i ing atase ta waliyai lan iya al-mubarakatu sholawatu utawi tasydidil lafat al-mubarakatu sholawat iku ala shodi ingatase shod at-tayyibatu utawi tasydidil lafat at-tayyibat iku ala to'i ingatase to waliyai lan ya lillahi utawi tasydidil lafat lillah lafat Allah ala lamil jalalati iku ala lamil jalalati ing atase lam jalalah assalamu utawi tasydidil lafat assalam iku asin iku ala sini ing atase sin alaika ayuhan nabiyyu utawi tasydidil lafat alaika ayuhan nabi iku alal ya'i ing atase ya wan nuni lan nun wal ya'i lan ya warahmatullahi utawi tasydid lafat warahmatullah iku ala lamil jalalati ing atase lam jalalah wa barakatuh salamu utawi tasydid lafat wa barakatuh salam iku ala sinini ing atase sin alaina utawi tasydid lafat alaina
ala ibadum wa ala ibadillahi ingatase lafad wa ala ibadallah iku ala lamil jalalati ingatase lam jalalah as-solihina utawi tasydide lafad as-solihin iku ala sodi ingatase sod asyhadu utawi asyhadu la asyhadu alla ilaha utawi tasydide lafad asyhadu allaha illa utawi tasydide lafad asyhadu alla ilaha iku ala lamil alifin ingatase lam alif illallahu utawi tasydide lafad illallahu iku ala lami alifin ingatase lam alif walamil jalalati lan lam jalalah wa asyhadu utawi tasydide lafad asyhadu wa asyhadu anna utawi tasydide lafad asyhadu anna iku ala nuni ingatase nun Muhammad Rasulullah utawi tasydide lafad Muhammad Rasulullah iku ala mimi ingatase mi iku ala Muhammad iku ala mimi Muhammad din ingatase mim Muhammad wa ala ro'i ingatlan ingatase ro wa ala lamil jalali lan ingatase lam jalala wallahu alam biswab. Oke, ampun. Lapatnya agak anu nggih panjang nggih. Iku mudah nggih. Tajwid ya mung tajwid niku nggih. Oke. Terima kasih ya monggo. Lanjutnya nggih matur suwun barokah barokah nggih. Nggih amin nggih. Monggo. Nomor 2.